<ترجمة> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz Yang saya hormati DKM Masjid Jami Al-Muhajirin Cimanggis, Depok, Jawa Barat Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara para pemirsa TV One yang berbahagia Alhamdulillah berkat izin dari Allah Hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul untuk bermuajah Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan curahan rahmah dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, saudara-saudara Seluruh yang ada di alam semesta ini Merupakan rahmat dan karunia dari Allah Ini jelas termaktub di dalam Al-Quranul Karim wa wa si Rahmatku kata Allah Mencakup segala sesuatu di alam raya ini, maupun yang ada pada dalam diri kita, itu semua rahmat dari Allah SWT. Mencakup segala sesuatu keseluruhan, sebab itu yang harus kita fahami adalah rahmat Allah. Terhadap makhluknya berbeda. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Makanya, kita kenal sifat Allah itu ada rahman, ada rahim. Kalau yang bersifat umum, Allah itu rahman, Maha Pengasih. Ini rahmatnya Allah nih, Maha Pengasih. Sifatnya itu Maha Pengasih. Siapa saja makhluknya dikasih. Mau yang baik, mau yang jahat, mau yang taat, mau yang salah, semua dikasih. Mau yang soleh, apa yang salah, yang baik, apa bajingan tengik, Sifat Allah Ar-Rahman pengasih siapa saja dikasih Sebagai makhluk pasti dikasih Tapi ada sifat Allah yang khusus Ar-Rahim penyayang Ini diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah Maka sifat Allah kemudian Ar-Rahim Ar maha penyayang Bapak, ibu, saudara-saudara, kaum Muslimin yang saya hormati, sebab itu rahmat Allah mencukupi segala sesuatu, meliputi segala sesuatu, bahkan sampai kita masuk sorga pun, itu sesungguhnya bukan karena amalan kita. Kalau toh nanti kita semua yang hadir di sini dan di rumah sedang menyaksikan nih, insya Allah masuk sorga. Amin. Kita masuk sorga itu bukan karena amalan kita, tapi karena rahmatnya Allah. Berapa banyak sih sholat kita? Kita tahu, kita bisa takar. Berapa ikhlas si puasa kita? kita sendiri yang tahu berapa banyak sedekah yang kita yang yang kita jalankan kita sendiri yang tahu kalau karena amalan kita masuk sorga kayak kayaknya nggak mungkin yang menyebabkan kita masuk sorga karena rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala ada riwayat bapak ibu saudara saudara dulu ada orang umurnya panjang amal ibadahnya banyak ini ideal nih orang umur panjang amal ibadahnya banyak ini kan umumnya panjang doang umur cuman ama ke masjid miring umur panjang amal banyak konon usianya itu sampai 500 tahun Kerjaannya tiap hari ibadah Sholat rajin, puasa tekun, zikir, nggak ketinggalan Maksiat, ogah 500 tahun hidup hanya beribadah kepada Allah. Tidak pernah maksiat sedikit pun. Di akhirat di sidang, ternyata amal kebaikannya lebih banyak dari amal kejahatannya. Allah kemudian memutuskan, Eh malaikat, masukkan hambaku si fulan ini ke dalam sorga karena rahmatku. Ini fulan protes, protes. Ya Allah Saya masuk ke dalam sorga Karena amalan ibadah saya 500 tahun saya hidup di dunia Mengerjakan berbagai macam amal ibadah Saya pengen masuk sorga karena amalan saya ya Allah Kata Allah Baik Ayo sekarang kita timbang Mana lebih banyak amalanmu atau rahmatku, eh, malaikat ambil mizan, ambil timbangan. Tolong timbang nih, mana lebih besar amal ibadahnya atau rahmatku? Nggak usah banyak-banyak rahmatku, dah. Sebiji bola matanya timbang dengan amal ibadah dia, lebih banyak mana? Sebiji bola matanya nih ditimbang dengan amal ibadah 500 tahun walhasil yang lebih berat sebiji bola matanya itu merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala nifulan sadar istighfar mohon ampun kepada Allah ya Allah ampuni saya masukkan saya ke dalam sorga karena rahmatmu memahami atas kesalahannya rahmat Allah sebiji bola mata mengalahkan amalan 500 tahun sebab itu tidak perlulah kita sombong karena memperbanyak amal ibadah sebab semua ini rahmat Allah mencakup segalanya Insya Allah nanti akan kita teruskan